Maret ini tanggal berapa ya? Aku juga, aku udah lupa hari, tanggal. Udah lupa hari, udah lupa semuanya. Iya, iya, iya. Ini aku udah sebulan. Iya, sama. Terus, ngapain aja selama kamu work from home? Aku selama work from home, aku masak. Jadi, belajar masak lagi. Terus, aku sempat yang bikin lagu kemarin itu yang saling peduli. Terus, aku video call sama teman-teman sih. Sering banget aku gangguin teman-teman aku. Habis bingung mau ngapain. Nah, nih sekaligus nih ngomongin lagu terbaru kamu nih. Yes. Itu tuh gimana? Itu ide siapa segala macam. Kemarin aku habis ngeliatin video klipnya, terus it was so good. Beneran? What do you think about it? It's good. So, aku kayak nonton video klipnya sampai 2 kali ya. Yeah. Kayak sedih gitu. And I was like, oh, enak yes, banget lagunya. Itu tuh ada ide dari tim aku. Kayak gimana ya caranya kita tuh kayak ngasih support atau dukungan gitu untuk saudara-saudara kita agar tetap semangat ya dengan lagu yang saling peduli itu. Dan itu idenya tuh, itu aja pas rekaman itu lagu belum jadi kita masih nyari gitu loh, kayak aduh ini bridge-nya apa. Okay. Karena cuman di dalam sehari dan minggu depannya langsung rilis, jadi aku kayaknya baru rekaman tuh seminggu lalu baru rekaman, dan itu langsung cepet banget. Oke, terus penggarapan ini video klipnya itu gimana? Kan kamu you collect all kayak footage and stuff, right? Iya, iya. Sejujurnya ya. Itu editor aku, jadi aku nggak tahu. Ya, tapi it was so good, so shout out to your editor. Thank you, tapi itu emang kan gimana ya, bikin video ya udahlah. Jadi pas rekaman itu, dan aku juga tadinya nggak ada niat mau direkam atau gimana, makanya sama sekali nggak dandan, bener-bener nggak ngapain sama sekali. Yeah, right, yeah, yeah. Dan ini kan juga mau nanti dananya dari lagu ini mau disumbangin untuk para tenaga medis, untuk APD, dan untuk mungkin insya Allah sembako gitu-gitu sih. So I hope okay. Oh ya. Okay. Oh ya, mau congratulate kamu. Kan lagu kamu sempat masuk our top 100 kan? Thank you. Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Terus kayaknya banyak yang ini ya, yang penciptanya Mas Pika Iskandar. Iya, rata-rata lagu aku produksi. Ada gak sih lagu-lagu yang kayak kamu bikin sendiri atau bocoran gitu? Jadi aku tuh belum terlalu jago untuk bikin lagu aku sendiri. Jadi biasanya aku omongin berdua, atau aku ada visual kayak lagu, aku pengen kayak gini nih. Atau aku pernah juga yang ajariku tuh, aku bisa patah hati, emang benar bisa patah hati. Terus aku curhat kayak, oh yaudah nih, kita ganti ini aja nih, gini. Dan aku tuh awal Mei nanti, aku bakal ada lagu duet sama seseorang cowok. Oke. Okay. Itu juga I want to try something different gitu kan. Apa yang duet deh sama seseorang yeah, cowok. Yeah, sure. Belum, okay, kalau bikin bacaan sendiri belum. Ah. Nanti kita bikin berdua gimana? Bisa. 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 Oke, terus kita coba nih, ada yang mau tanya nggak nih, pertanyaan-pertanyaan? Ayo, pada apa? Apa tuh? Udah ada yang nanya belum nih? Ayo tanya. Bisa dipin gitu nggak yeah sih untuk yang... Kayaknya bisa deh. Dipin gitu. Duh, ini aku maaf ya, aku agak gatek. Aku agak gatek, jujur. Jujur aku tuh adik nanya, mama apa kabar? Mama aku baik, alhamdulillah kabarnya. Dia udah bosen banget, dia setiap hari kayak, aduh pengen nyanyi lagi deh. Aku kayak, same here, but I feel you, gitu. Nah pasti dia lebih bosen lagi kan kalau nyanyi dan segala macam, tapi emang ya gimana, kalian semua pada stay at home nggak? Karena yang bikin cepet ini adalah kalau kita emang stay at home ya, right. Kalau masih pada bandel-bandel sih susah ya, emang kayaknya masih banyak sih. Aku juga mau bandel nggak bisa karena mama gitu-gitu kan, kayak jangan keluar gitu kan, nah, ya, harus bener. Jadi aku Kak, itu apa tuh? Collab-nya nanti di mana, Kak? Collab-nya nanti ya di rilisnya di digital platform aja. Tuh nyanyi dong, Kak. Nyanyi apa nih? Nih, kan coba nyanyiin ref. Ayo nyanyi ref. Saling peduli. Kamu mau tahu sesuatu gak sih? Itu karena cepet banget. Aku pas rekaman aja, aku masih belum hafal. Okay. Atau kayak udah anything. Kamu mau nyanyi apa, gak apa-apa. Karena saya saling peduli, mumpung lagi di otak ya. Oke, hilang lagi ya di otak ya?
Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. We got a lot of time, kan kita work from home. Kamu kamu ikutan dong nyanyi. No, nggak mau. Ya, ya dah. Apa ya? Jangan berhenti di sini, kita tak pernah sendiri. Semoga pulih kembali semua luka di hati. Berhenti saling menyalahi, bersama kita lalui untuk saling peduli. Dah. Ini pura-pura lupa, maksudnya dia bilang pura-pura lupa atau request pura-pura lupa ya? Boleh tuh, boleh tuh. Tunggu, tunggu. Tapi aku suka sih liriknya, aku suka banget liriknya. And it's so catchy sih. Oh, thank you. Iya, karena emang I wanna make it simple kan. It's just karena kayak kita semua like we need a hope, something to hold on in this kind of situation. Yeah, yeah. Karena kan terlalu banyak, maksudnya kayak berita yang mereka tuh kurang mendengar, like at the end of the tunnel itu bakal ada apa. Jadi it's just like giving someone a hope aja sih. Oke, ini apa nih? Apa? Nyanyi lagu Glenn dong sekali ini saja. Sekali ini saja tuh yang Tuhan. Sekali ini saja. Ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta ini kok gue jadi lupa? Gue juga jadi lupa. Biar cinta biar kamu juga jadi lupa lagi berdua. Ya udah, shout out to Glenn, shout out to rest in peace. I love him so much, I adore him so much, he's one of a kind. Heal the world, ayo semuanya nyanyi Heal the World. Ayo kak, ikutan kak. Duh tuh kan gue langsung skip kalau disuruh kayak gini. 1, 2, 3 kita ngambil dari C ya, jadi heal. Thank you banget ya, ngambil dari C. Apa nih, gimana rasanya masuk Billboard Top 100? Seneng dong, itu karena Billboard adalah adalah musik, apa ya, kayak platform musik terbesar di dunia, dan bisa masuk ke Billboard Indonesia itu seneng banget. Apalagi waktu itu acara Billboard kemarin, is it the first in Asia? Ya. You kan kamu perform kan? Aku perform kan itu. Ya. Kangen banget, berhasil. I know. I don't remember, but it went well. Terus I'm happy. Ya, it went well. Itu keren banget, dan itu ya emang itu pertama. Dan Billboard salah satu apa ya yang selalu nge-support aku dari aku lagu ulangi ajariku sekarang saling peduli. Nanti keempat jangan lupa ya, kamu support aku. Of course. Nanti we will support you. Oke, ini apa? Inspirator kamu siapa teh? Teh. Teh gelis. Inspirator aku untuk apa nih, untuk lagu? Yeah, just your inspiration. Maybe inspiration. Siapapun. I love Michael Jackson so much. Terus aku juga suka Dua Lipa sih, sekarang aku dengerin Dua Lipa terus ya. Iya, keren banget ya. Tapi aku belum dengerin album kamu, yang album baru semuanya belum dengerin banget. Aku denger Break My Heart deh, itu enak banget. Oke. Okay. Konsepnya lagi keren banget ya. Dia keren banget. Dia, iya. Kayak lagi kayak Dua Lipa gitu. Sekarang kayak dia pacaran sama Anwar Hadid. Yang berarti kakak-kakak dia tuh Bella sama Gigi Hadid. Wow. Terus keluarga kayak keren banget. Oke. Okay, iya, terus semuanya kayak awesome. Nyanyi pura-pura lupa dong. Aku beneran lupa. Nah. Apa nih? Hi from Manado. Hi Manado. How are you? Tuh ada yang nanya. Oh, mungkin ini baru join dia. Kapan fourth single-nya? Kau bisa ulangin. Fourth single aku bakal keluar insyaallah awal Mei, dan itu bakal ada featuring sama seseorang. Jadi buat kalian yang penasaran, dipantengin terus. Karena ini difference ya, aku kan biasanya genrenya kan tentang sakit hati gitu ya.
Tapi kali ini it's kind of different. All My Love, wow, makeupnya bikin pangling deh. Oh my god. Dia salah satu dari tim aku, by the way. Dia sejak Hai. tadi shootingin aku. Jadi... Kak, gabut nggak? Gabut banget sih, kayak kita semua gabut ya. Cuman aku salut Iya. sama orang yang bisa mencari atau melakukan banyak hal Aktivitas. aktivitas. Karena jujur aku semenjak karantina tuh bangun under jam 10 tuh agak susah. Iya, bener. Nah, apalagi ya? Apa nih nyanyi? Apalagi ya? Jangan pura-pura lupa, aku beneran lupa. Aku juga lupa lagu itu, liriknya. Lupa, Ada yang bilang, ada yang bilang your makeup bagus. Ya, yeah, makeupnya you. bagus deh. Your eye makeup is so good. Ini ya? Thank you. Aku soalnya tuh gak cocok makeup minor gitu loh. Jadi kayak ininya tuh bener-bener cuman dikasih foundation satu lapis. Dan gimana caranya gak overcome the look itu di eyes-nya. Jadi eyes harus dibikin smoky gitu loh. Biar kita jem gitu. Oh sama deh. Iya kan? Aku juga selalu ngurusin cuman mata. Tergantung mata. Yang bagus itu harus mata emang. Apalagi aku gini. Sering gak minta diajarin mama nyanyi. Fun fact, aku malu banget nyanyi depan dia. Dan aku dia selalu nawar untuk ngajarin aku. Tapi aku gak pernah mau. Kenapa? Karena malu. Malu banget nyanyi depan dia. Kan aku sering banget nyanyi di rumah kayak nyanyi biasa aja nih. Kayak misalkan. Na-na-na-na-na-na-na-na. Terus tau dia nyamber pakai suara dua atau suara tinggi. Terus. Pernah kan kita lagi pengen nyanyi santai aja, tato dia kayak, itu tuh harus lebih power, Al. Aku kayak, okay, I'm just having my time, just trying to like sing really, really chill. Ya, aku tahu, mamaku juga kayak gitu. Ikan? Mama kamu suka ini penyanyi juga? Ini ya, suka nyanyi ya? Iya, mamaku kayak olahraga gitu, jadi kayak, ayo lari gitu. Atau, oh, iya, iya. Aku kadang kayak, jadi mama ya, mungkin emang mama gitu pernah... ya. Dia pernah kayak, I'll sit up ya sehari 100. Aku kayak, aku belum mau jadi atlet sih. Ya kalau 50 boleh lah, aku bilang. Ya, ya, emang ibu-ibu ya. Lihat lagu Tanya Hati Pastor dong. Itu gimana ya? Tuh, aku tuh kayak gini jadi lupa-lupa. Terus Tanya Hati. Aku tuh kurang tahu deh. Aku tuh sangat mau nyanyiin, tapi aku gak tahu. Al, single barunya bakal di Spotify gak? Ada dong, ada di seluruh digital platform. Ada di Spotify, Joox, iTunes, sudah ada di YouTube juga. Oh, nih. Al, what makes you feel grateful so far? Okay. That's a good question, though. So far, is that some people are distanced because of this thing, you know, of this self-isolate. But I feel much more closer to the ones I love. And I'm so grateful for all the things I can do yang masih bisa aku lakuin walaupun situasinya kayak gini. Masih ada banyak hal dan masih banyak orang yang peduli dan masih dan bersyukur banget masih bisa mendapatkan kesehatan dan bisa belajar untuk kayak lebih apa ya sebelum istilah sebelum kena hujan tuh udah bisa prepare dulu udah bisa sedia payung sebelum hujan gitu. Kenapa aku dikatain sombong? Jangan marah. Biasa kan. Mana sih yang bilang sama Alia pasti sombong kan orangnya. Enggak tuh. Itu di Woro tuh. Tuh, berarti enggak sombong. Aku kok. Semoga cerita sukses ya. Thank you amin. So much. Amin. Amin amin. Ah, oh, banyak yang request nyanyi itu tuh. Apa namanya? Ajari aku. Ajari aku. Oke. Okay. Rap-nya ya. Ajariku untuk lupakan karena aku masih merasakan. Namun bila dia tak merasa, biarlah Al yang pergi dan tak kembali. Mereka diganti tuh kayaknya. Yay. Apalagi so. Nih tunggu kok jadi pada ribut di sini. Ayo ya, jangan ribut lagi. Halo, ada yang mau nanya-nanya lagi nggak? Tunggu aku lagi. Ini ada pertanyaan. Kalian pacarnya siapa? Duh, siapa ya?
Offside ya. Offside. Yang bener dapet piring cantik dari aku. Tapi aku gak tau alamat kalian, jadi gak akan aku kirim. Aduh, oke. Okay. Terus plan untuk, ini sekarang hari apa sih? Wednesday? Right? Yeah, Wednesday. Oh, Thursday. It's Thursday. Okay, oh, it's Thursday? Ya, yeah, it's Thursday. Terus kita lupa. Ya, yeah, so yes. What's your plan? Mau ngapain nih? Weekend? Aku jujur di rumah lagi sama kakak-kakakku. Karena, apa namanya, lagi ada yang ulang tahun. Jadi, ya, apalagi aku kan kakak-kakaknya cewek-cewek kan. Jadi, seru aja sih. Seru. Terus, ngapain lagi ya? I think not much. Aku ada beberapa tugas juga. Aku juga ada promo online banyak. Aku besok harus banyak work from home. Tetap masih ada foto untuk kerjaan dan segala macem. Walaupun krunya yang ke rumah aku dan itu cuma 2 orang. Ya, paling gitu-gitu aja sih. Okay, good luck for that. Ini ada yang nanya, oh ini si Danu nih. Apa tuh? Hai Danu, adminku. Hey. Oh, ya 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 ya. Danu. Solois pria favoritmu siapa, Al? Solois pria favorit kamu. Let me think. Banyak. Solois. I don't know. Aku udah tanya kayak gini, aku gak tahu siapa ya? Mac Iris, tahu gak sih? I know. Ya, Mac Iris. Mac Iris aku suka. Tapi itu termasuk solo gak ya? Kalau kayak Rex Orange County atau Lainey gitu, itu gak solois ya? Iya, kayaknya sekarang lagi, kan sekarang lagi kayak gitu semua. Kalau solois pria, ya Michael Jackson tetap. Ya, yeah, he's the best sih. Dalam terus tuh, kayak ada pesawat lewat gitu. Kedengeran gak sih? Wah, aku benci banget cicak. Benci banget. Dalam tuh ada cicak gak? Aku benci banget, aku bisa nangis lah cicak. Sama! Parah kan? Aku sama kecoa biasa aja. Okay. Nanya lagi dong, cepet nih. Tanya aja pertanyaan-pertanyaan yang agak bikin jantungan juga gak apa-apa. Aku tuh... Iya, ayo dong, nanya-nanya. I'm an open book. Jadi silahkan yang mau nanya. Coba nyanyiin lagu ibu. Pertama tuh aku udah agak bosen sih sama Berharap Tak Berpisah ya. Tuh aku nyanyi itu, berharap izinkan aku. Kayak terus sering banget aku nyanyi. Ini kenapa nih? Iya. Terus kamu, oke. Kita ngobrol dulu deh nih. Ayo kalian guys, nanya yang seru dong. Kapan nikah ya itu, kalau itu gak tahu ya. Kamu genre, maksudnya genre selain maksudnya kayak pop, or kayak yang lagi kayak indie-indie pop gitu, suka tuh, genre lain gak? Aku tuh lagi suka banget ya sama genre-genre kayak Lainey tuh iya gitu-gitu ya, Lainey, Rex Orange, okay. Gitu, you know, like, kayak gitu. Tapi aku juga suka kok kayak tipe-tipe lagu yang, apa ya, aku juga suka tipe-tipe kayak lagu. Kayak lagu-lagu lama gitu? No, I mean like, maksudnya... Aku suka banget lagu-lagu lama, banyak kayak Boyz II Men, terus Brian McKnight, abis itu... Karena aku kan dari kecil suka dengerin David Foster kan, jadi yang ada konser segala macem piano yang bikin semua lagunya, aku jadi suka semua, jadi kayak tahu banyak gitu. Demen Britpop nggak? British pop ya? Apa British? I like Britpop. Kamu? Okay lah, I mean like Dua Lipa is. Yeah, it's Britpop. Pop. Apa lagi? Nge-rap dong. Akhirnya pertanyaannya dijawab yang tadi. Yang mana? Yang mau kamu mau kasih hadiah. Guys, bukan bercanda. Masih dikepoin. Ya, gak apa. Ya, nanti dapet hadiah. ini gak kuat. So funny. Terus, lagu favorit mama kamu. Oh, lagu favorit mamaku tau gak apa? Apa?
You know the song, where do I begin to tell the story of how great love can be? Eh, kok enak? Yang love story itulah. Yang how long does it Oh. last? Itulah, kayak lagu tua tapi. Kau sama Dewi suka nonton drakor nggak? Jujur ya. Aku sangat menghargai kalian semua drama Korean fans out there. Pribadi aku kurang bisa nyambung. Nggak tahu kenapa. Kayaknya aku lebih suka film kayak Lucifer. Terus, do you watch Lucifer? Ya. Tapi aku nggak selesaiin, tapi aku suka yang kayak dark action Detective, ya. Yeah. thrilling. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Aku sebenarnya sih baru mulai nonton drakor karena ada baru di Netflix kan. Aku nonton satu Kingdom. Itu pun tentang zombie. Nah, kan semua orang kan nonton itu kan, dan aku tuh pengen banget ikutan gitu kan. Jadi aku nonton episode 1, terus kok lama ya nggak keluar-keluar zombie-nya. Terus aku kayak Oke, langsung aja ya. Aku nonton ini apa Itaewon Class. Sekarang tuh aku lagi sering banget nonton, bukan Netflix sih, di YouTube, Kitchen's Nightmare. Aku lagi tergila-gila sama Gordon Ramsay. Aku lagi tergila-gila dengan Gordon Ramsay. Ya, kalau Gordon emang dari dulu aku udah angkat tangan dia. Maksudnya kayak Gordon Ramsay itu emang halo, the best. Kayak tangannya cepet parah, banget. Parah. Apa nih? Ini lagu Back at One. Itu Brian McKnight kan? Cause Lord, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl, it's hard to see that you're the only one for me. And four, repeat steps. One, two, three, five, make you fall in love with me. And then I never believe my work is done, and I start back at one. Gitu kan? Kita mau tahu yang paling paling oh, jadi nanya nih. Aduh kalanya lagi bineng nih suaranya. Nih, Kak bisa main ukulele enggak? Oh ya, ngomong-ngomong, ini kamu bisa main alat musik enggak? Bisa ukulele, tapi ada di rumah aku yang satu lagi. Aku enggak bawa ke rumah yang ini. Tertinggal. Sad. Sad. Ya aku gitaring loh, inget nggak? Oh iya keren juga ya. Oh iya aku baru sadar. Kayak aku vampir deh. Aku juga vampir sih. Kalau ngomong-ngomong, tapi gitaringku kurang. Vampir banget nih. Kalah udah nyanyi dong tuh. Aduh enggak temanku. Rese nih ya dari tadi udah suruh nge-rap, suruh nyanyi. Hidungnya gemes banget, kenapa sih? Karena aku pesek ya? Jangan gitu dong. Kamu udah denger Justin Bieber yang baru? Oke, dong, lagi dong, nanya, atau lagu terakhir. Iya, lagu terakhir nih, sebelum pesan-pesan berikut. Ayo kita cepetkan aja gimana? Iya, aku tuh pengen TikTokan, tapi aku tuh butuh temen TikTokan. Kayak temen aku nggak ada yang mau. Gampang jadi temen TikTokan tuh. Ih, kalau di kantor, waktu di kantor enak banget. So, aku jadi kangen banget karena aku mau TikTok sama teman-teman kantor, karena teman aku di rumah ini nggak mau. Ajak aku tuh udah sampai hafalin malam-malam di kamar mandi. Ibuku aja tuh kayak dia bilang kayak, Alia, ajarin ibu TikTok. Dan dia ngomongnya serius banget, tau kayak, oke. Okay. It's just a TikTok. Ya, mamaku nggak mau TikTok. Kalana lagi denger lagu apa akhir ini? Aduh Kalana, aduh aku dengerinnya Bring Me the Horizon. Ada, aku baru liat boneka ini yang ada di samping aku tadi. Dia ternyata ada anak kecil dalamnya. Oh iya. Jangan. Oh. Cute. Oke. Okay. Kak, aduh apa sih Kak? Lagu-lagu yang passion. Gimana ya? Aku gak dengerin Jeremy Passion, I'm sorry.
She's my sunshine and the rain. Maaf, aku tahu itu doang. Kecuali aku denger lagunya. She's so delight. The ocean rushing on the sand. She takes care of me, baby. And she helps me be a better man. Tanya itu doang. Maaf ya, guys. Nggak apa-apa kok, itu udah bagus. Oh, ini yang tadi nanyain aku dengerin apa, anak kor-koran. Enggak sih, sebenarnya aku anaknya, aku emo, I'm sorry guys, aku emo banget. Emo for life, dan aku emo forever sampai aku die. Oh, oke, ini quick question, beli tas or traveling? Traveling, karena pada saat traveling bisa beli tas yang harganya lebih murah daripada Indonesia karena tidak terkena biaya cukai. Nice. A very quick question, a very quick answer. Yes, because I think about that. Sukanya dipanggil dengan sapaan apa kalau jumpa di jalan? Sayang, ya canda ding. Alia. Sayang. 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 Aduh. Nyanyi. Sapa dong dari Grobogan Jateng. Hai Grobogan Jateng. Adakah? Apa tuh adakah doang? Adakah? Adakah? Iya nih, pada ngetiknya pada ketiknya kecil-kecil, kecil-kecil, dikit-dikit. Langsung, sayang. Al, iya. Kita berdua Al. Iya, Al. Iya, jadi Alia Alana. Al. Pulsanya kakak 50.000. Oh, boleh nggak gratis? Al suka baca novel nggak? Terakhir aku kayak baca tentang senja gitu, tapi aku kurang cocok. Aku gak bisa baca-baca yang senja gitu. Jarang sih baca novel. Buku banyak sih. Tunggu bentar. Kak, beatbox bisa gak? Buc. Ya, gak bisa, gak bisa. I can't. I can't. Kalau di rumah suka harus. Ada bahasan apa malam ini? Lagi ngebahas lagu Alia yang terbaru. Udah pada denger belum? Saling Peduli. Jangan lupa dong dengerin juga. Saling Peduli di Spotify, di iTunes, dan ditonton juga di YouTube. Gak nyesel. Pasti. Untuk karena nanti yang kalau kalian dengar dan kalian nonton itu kan akan didonasikan, apa ya, pokoknya hasil dari uang itu didonasikan untuk orang lain. Jadi siapa tahu kalian itu udah termasuk dari kalian sedekah istilahnya. Yes. Karena dari hasil kalian dengerin, kalian tontonin itu akan aku sumbangkan kepada yang membutuhkan. Ya, yeah, true. That's true. Yes. Gitu. Oke, dapat salam dari Maluku Utara, Ternate. Hi, how are you? Oke, so last song. And mau nyanyi apa? Oke, last song. Anything you like or want? Last song apa ya? One Last Cry kali ya. Oke. Tapi Rafa gimana sih? Oh ya. One last cry, one last cry before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. Start living life. I guess I'm down to my last cry. Gitu deh. Yay. Okay, so last message from you untuk this whole work from home thing and this COVID thing. For me, untuk kalian semua, stay safe, stay clean, jangan keluar rumah dulu, please, kecuali emang kepepet banget dan keluar rumah, please pakai sarung tangan, pakai masker, bawa hand sanitizer, dan jangan lupa juga dengerin single terbaru aku dan nantikan lagu terbaru aku nanti awal Mei. Yay. Yay, ditunggu ya guys. Okay, thank you for the time. Thank you Alia, thank you so much. Bye Alana, sukses ya. Thank you, you too. Bye bye. Okay, guys, coba komen pengen
live billboard live sama siapa? Billboard live sama siapa abis ini? Pengennya live sama siapa? Dijawab. Danu, sama iya kan aku ke Alana. Aku ke Alana. Dan request dan Ardito, oke, okay. Aku catat. Agnes Mo, oke. Okay. Tiara, Dendul, oke. Okay. Raisa, Ariel Noah. Oke, okay, boleh banget. Aku akan mewujudkan Tiara. Oke, okay. Ya udah. Mungkin nextnya Tiara ya. Lyodra. Yeah, of course. After Tiara, Lyodra. Pamungkas. Danu. Rasa ya. Cimoy. Cimoy. Oh iya, dia kan keluarin single, guys. Udah liat belum? Udah dengerin belum lagu dia? JKT48. Boleh. Isyana. Bisa. Mawar. Oke. Okay. Ini kalau misal... Oke, okay, oke, okay, gue nanya. Ini kalau misalnya kayak... Program ini terusin untuk kayak billboard live kayak gini, kalian suka nggak? Ziva, oke. Okay. Oke, okay, aku catat semuanya. Brisia Jody, oke, okay, pasti, pasti bisa semua. Bisa semua. SBY, ya Bapak SBY, bisa. Bisa dong. Amin. Gas teh lanjut, iya tapi aku ngomong sendiri ya tuh ya. Ini kalian gimana nih? Alay banget Hose. Ya maaf ya. I'm sorry. Alay gimana ya? Pak Jokowi. Iya nanti biar Bapak Adib Hidayat nanti. Oke, suka dong. Oke, yaudah nih aku mau off. Nanti pokoknya stay tune ya. After this. Oke, okay, kalian stay safe semuanya. Jangan keluar-keluar. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Oke, okay, undang yang lain dong. Of course. Oke, okay, Tiara dan Dul dong, Shay. Oke, okay, Shay. Sip. SID boleh nggak? Mau aku. SID, aku Lady Rose. Oke, okay, siap. Yaudah, thank you ya udah nonton. Dadah semua. Bye-bye. Stay safe. Bye-bye.